Isu yang kedua yang saya ingin sebutkan adalah mengenai satu permintaan, surat permintaan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak supaya surat permintaan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kepada Kementerian Pendidikan supaya bekalkan, supaya membekalkan guru pendidikan Islam dari negeri lain di sekolah rendah dan sekolah menengah di Sarawak. Permintaan ini adalah untuk 433 guru pendidikan Islam. Saya berasa permintaan ini amat tidak memadai kerana ada perbezaan pemikiran guru-guru pendidikan Islam dari Semenanjung dengan mereka yang dari kita dari Sarawak. Kita ada perbezaan pemikiran, budaya, falsafah dan pemahaman tentang Islam. Yang dari sini, dari guru-guru dari Semenanjung ini tidaklah sesuai untuk mendidikkan murid-murid di Sarawak. Misalnya di sini di Sarawak, kedai kopi makan orang Islam, orang bukan Islam boleh makan sama-sama. Orang Islam makan makanan yang halal, orang bukan Islam makan makanan yang bukan halal di satu meja. Kita ada interaksi yang begitu baik di Sarawak, tapi di Semenanjung sini kita tak nampak keadaan ini. Dan satu contoh lagi, kalimah Allah boleh digunakan oleh penganut Kristian di Sarawak, tapi di sini di Semenanjung tak dibenarkan. Dan isu berusa cat diperbuat daripada bulu babi di sini adalah satu isu yang begitu sensitif, tapi di Sarawak langsung ini bukan satu isu. Dan saya telah terima satu jawapan daripada menteri atas isu ini. Untuk makluman sidang Dewan Yang Mulia, hukum penggunaan berus dibuat dari bulu babi ini merupakan khilaf mazhab dalam agama Islam. Ada mazhab yang mengharamkan dan ada yang mengharuskan penggunaannya. Oleh itu, ini ada perbezaan di antara pemikiran orang Semenanjung sini dengan orang Sarawak. Dan isu salib menjadi satu isu yang begitu sensitif sehingga kan tak boleh dinampak oleh umat Islam di Semenanjung sini, tapi di Sarawak ini langsung satu church and mosque side by side, not an issue at all. Oleh itu saya rasa